Adapun haiwan yang di laut, kita boleh makan belako. Haiwan yang di air, kita boleh makan belako asalkan dia tidak ada racun selain daripada kata. Itu mazhab Syafi'i yang last, yang paling sahih. Hatta buaya pun boleh makan. Kalau nak makan buaya, silakan. Ada satu juga nak tengok. Dia kata, ustaz hari ni dah ada lah. Kata buaya boleh dimakan. Ini fatwa Wahabi, dia kata. Anak ini daripada senyum dia. Mazhab Syafi'i, haiwan air semua boleh makan. Backup orang. Mazhab Syafi'i jadi dua lah. Satu fatwa yang lama, satu fatwa yang baru. Fatwa yang lama, haiwan kita tak boleh makan. Katak, buaya, kura-kura dan ketam. Itu banyak yang difatwakan dan merujuk kepada fatwa Imam Syafi'i sendiri. Tapi fatwa yang baru yang ditasih oleh Imam Nawawi, dia kata amal hayawan bahri. Dia kata adapun haiwan laut, dia kata apa nama? Wa amal hayawan bahri anna jami' ma fihi yahillu mitatuhu illa tibak. Dia kata adapun haiwan air yang baru as-sahih al-muhtamad, dia kata yang sahih yang muhtamad, dia kata semua haiwan air boleh makan kecuali satu saja, itulah kata. Dia mirip dengan mazhab Maliki yang mengharuskan. Jadi kalau itu fatwa baru, buaya pun tuan-tuan boleh makan. Penyu pun bukan tertelur, penyu pun tuan-tuan boleh makan. Cuma nak makan tak makan. Ini cerita fatwa saja lah. Kita tak makan pun. Tak ada guna-guna dengan fatwa Wahabi dan Wahabi apa semua. Ini adalah fiqh yang diharuskan. Cuma kita nak makan tak makan itu. Selagi mana dia tidak wajib. Pada pekat awal dulu tuan-tuan, haiwan air ni ulama dia agak tegas. Hatta haiwan air yang ada keserupaan dengan haiwan darat, sama ada pada jasadnya ataupun pada namanya, dia adalah haram. Pasal apa? Ulama dulu dia kata saratan, ketam adalah haram. Sebab dia kata ketam ni sama macam kala. Pasal apa ulama dulu mengharamkan makan anjing dan juga babi laut? Ada babi laut? Saya tak pernah tengok. Kerana itu namanya, namanya ada keserupaan, maka dia melarang. Tapi pekat baru ni dia agak longgar. Kerana Nabi kata وَطَهُرُ مَعُهُ الْحِدُ مَيْتَتُهُ. Laut ataupun air, Nabi kata suci airnya, halal haiwan di dalam. Tak rasa itu jadi ulama dalam korban. Itu cerita tentang dalam fiqh. Boleh kita berhenti sini. Jadi itu bersama dengan makanan-makanan yang hal haram dimakan. Jadi tak banyak lah. Saya kira semua yang ada ni semua halal. Kita boleh makan, cuma berpadu-padu. Nampak? Boleh makan.